Yang mulia, saya akan mencoba menanyakan apa yang memang belum pernah ditanyakan sebelumnya. Saya mulai dari Pak Saudara Saksi Azan Romer. Siapa? Berapa kali saudara pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan? Langsung saja, apa yang mau ditanyakan? Langsung jangan berputar. Tetap begitu. Pada keterangan saudara tersebut tidak? Tidak Pak, berubah-ubah. Pak. Berubah-ubah. Ya, Pak. Apa yang menyebabkan saudara memberikan keterangan berubah-ubah? Karena awalnya kami masih takut memberikan kejujuran Pak. Takut memberikan ya. Kejujuran? Takut kepada siapa? Takut aja Pak. Iya, kita kan takut tidak ada, kita takut takut Tuhan, kita takut mati atau takut apa? Iya Pak, takut sama siapa? Sama Bapak Pak. Bapak siapa? Pak Sambo Pak. Jadi takut sama Ferdi Sambo? Iya Pak. Kenapa takut? Takut aja Pak. Kami takut saja. Sebenarnya kami takut aja karena ini sudah ada orang yang meninggal Pak. Oke. Selanjutnya, tadi saksi telah menerangkan ketika ditanya oleh majelis hakim. Saksi ketika masuk di duren 3 ketika mendengar tembakan masuk ke dalam, sebelum masuk pertama ketemu Ferdi Sambo. Betul Pak. Betul Pak. Masuk lagi ke dalam, terdakwa bertemu saksi bertemu terdakwa Riki Rizal atau terdakwa Kuat Maruf lebih dulu? Bang Riki dulu, Bang Riki. Di BAP saudara menjelaskan bahwa kondisi mereka dalam keadaan diam, keadaan mereka. Iya, benar Pak. Tidakkah saudara melihat adanya kegelisahan atau kepanikan di dalam diri terdakwa Riki Rizal dan Kuat Maruf? Kami cuma, kalau saya memperhatikan Bang Riki cuma diam aja. Cuma Pak. Diam aja ya? Karena saya tanya, enggak dijawab Pak. Tidak ada kepanikan? Iya.